Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Genap setahun genosid di Gaza, mesej Israel amat jelas bahawa rejim itu tidak akan sesekali berhenti mengebom Gaza. Taufan Al-Aqsa yang dilancar Hamas pada 7 Oktober tahun lepas benar-benar menggugat negara haram itu sehingga Benjamin Netanyahu dan balacinya nekat untuk memerangi habis-habisan pejuang Islam di seluruh rantau Asia Barat. Ingatkan gencatan senjata yang rakyat Gaza dapat. Rupa-rupanya, Zionis makin tidak sioman dan mahu berperang dengan rangkaian The Axis of Resistance yang dipimpin Iran. Ketegangan di Asia Barat makin memuncak apabila perang di Gaza semakin merebak ke Lubnan. Malah baru-baru ini, Zionis melancarkan serangan serentak ke atas Yaman, Lubnan, Syria dan Gaza. Kegilaan apa yang cuba ditonjolkan Israel? Malah berani menunggang mesej keamanan dan konon mahu memerangi keganasan di rantau Asia Barat. Baru-baru ini, Iran sekali lagi mengulangi tindak balasnya terhadap Israel dengan melancarkan hampir 200 peluru berpandu jenis hypersonic Fatah 1 susulan pembunuhan pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrullah dan timbalan Komander Pengawal Revolusi Iran, Abbas Niforoshan. Kabar angin sudah bertiup bahawa negara haram itu sedang bersiap sedia untuk lancar serangan berskala besar terhadap Iran. Persoalannya, beranikah Israel bertindak atau hanya mahu menggertak republik itu? Serangan balas tetap berlaku. Tapi sejauh mana besarnya, dan saya pasti ianya lebih hebat daripada 180 pandu yang dilancarkan oleh Iran, kerana itu adalah modus operandi Israel untuk membalas serangan balas dengan bertubi-tubi melampaui batas. Cuma bila dan di mana. Ada juga yang menjadi batu api agar menyasarkan loji minyak dan fasiliti nuklear Iran yang disifatkan terbesar dan digeruni negara barat. Tapi kedua-duanya, kalau kita lihat, masyarakat menegah jangan menyerang kedua-dua fasiliti ini. Kerana jika diserang, sudah pasti harga minyak akan melonjak naik dan ini akan merencatkan pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Amerika Syarikat. Dan jika diserang secara fizikal loji pemprosesan nuklear Iran, kita tak tahu ataupun Amerika Syarikat belum pasti adakah Iran ini memiliki bom peledak atom ataupun peledak nuklear umpamanya. Iran tidak mahu berperang. Tetapi jika Israel cari pasal lagi, akibat buruk menanti. Andai kata Zionis berjaya heri Iran kepada perang besar-besaran, Israel tahu negara barat akan berpihak kepadanya dan mimpinya untuk hapuskan The Axis of Resistance jadi lebih mudah. 360 hari bergelumang dengan dosa membunuh, Israel masih belum mampu melenyapkan Hamas walaupun beberapa pimpinan Palestin telah syahid. Perjuangan rakyat Gaza juga terus berkobar dikala lebih 41,000 nyawa terpaksa membayar harga yang tinggi demi sebuah kemerdekaan. Hamas pula berdepan tamparan hebat sejak penubuhannya pada 1987 dengan kematian pemimpin ulung mereka Ismail Haniyeh dalam serangan ganas Zionis. Serangan bertalu-talu Israel ke atas Lubnan antara strategi Israel untuk mengalih perhatian dunia terhadap Gaza. Zionis semakin tertekan kerana belum berhasil membebaskan tebusan Israel sehingga mengundang amukan rakyat pariah itu. Benjamin Netanyahu tidak pernah kisah tentang isu ekonomi dan perasaan rakyatnya. Janji kerjaya politiknya kukuh dan terus berkuasa. Sebab itulah, dia perlu menguasai utara Gaza 100%. Hampir 60%, 70% telah dimusnahkan. Dan ini memang disengajakan oleh Israel untuk menjadikan Gaza utara itu sebagai kawasan yang tidak boleh diduduki, didiami oleh manusia. Kerana mereka nak mengawalnya 100%. Dan mereka juga sedang melakukan bukan saja di Gaza, tetapi juga di tebing barat. Kerana mereka hendak menjadikan penempatan haram itu milik mereka. Ketika ini, utara Gaza khususnya Deir al-Balah berulang kali dibom dan bukan Hamas sasarannya, tetapi masjid yang menempatkan orang awam. Dari sungai ke laut,
Zionis mahu menguasai rantau itu dan Gaza adalah penentuannya. Tumpuan Israel kini pastinya pemimpin Hamas yang baru, Yahya Sinwar, yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober tahun lepas. Namun sejak lantikannya, dia gagal dikesan. Gagal dijejak tidak bermakna menyepikan diri. Sinwar dikatakan aktif menguruskan ketenteraan Hamas dan beroperasi dari rangkaian terowong di Gaza. ...60% kemusnahan di Gaza sepanjang setahun ini melenyapkan sekali cita-cita yang dipendam sekali sejak kecil. Rakyat Gaza kehilangan segala-galanya termasuk karya dan hasil titik peluh mereka. Sadisnya, ia diragut sang penjenayah perang dan pendatang tak sedar diri yang tidak pernah puas berbuat kejahatan. Faris Al-Farah, 19 tahun, sempat menamatkan persekolahannya dengan memperoleh markah cemerlang 2 bulan sebelum serangan 7 Oktober. Impiannya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains hancur berkecai, sama seperti cebisan buku-buku miliknya. كلها فش الهواصة. حرفيا فش الهواصة. ففعلا بتمنى انه هذه الاشياء تخلص اقرب وقت. Dan dhamar mustaqbalna wa dhamar hayatna wa ahdafna wa ahlamna. Universiti idamannya juga hancur di bedil Zionis. Jika Gaza dibangunkan semula nanti, dia berharap agar aspek pendidikan diberi keutamaan walaupun mustahil dalam tempoh 2 atau 3 tahun ini. Mimpi ngeri selama setahun ini turut mengubah kehidupan seorang penjawat awam yang dahulunya memiliki pendapatan tetap. Tajid annu ana اطلب من الناس انه بس اعطوني حرام اغطي اولادي من البرد. Ketika ini Mahir perlu bermula dari awal dan terpaksa tinggal di ladang pokok zaitun bersama isteri dan 3 anaknya. Selain Mahir dan Faris, 2.4 juta rakyat Gaza yang lain turut menerima nasib sama dan paling ditakuti mereka jika insan tersayang mengisi angka korban yang ketika ini mencecah lebih 41 ribu orang. Melihat kepada keangkuhan Zionis dan tiadanya desakan tegas dari negara barat, tidak mustahil perang lebih besar akan meletus jika Israel menyerang Iran. Zionis akan terus menganggap dirinya sebagai mangsa dan mengambil peluang ini untuk menghancurkan pemimpin Islam di Asia Barat yang memusuhinya. Sekian Gop Ahli Jerah malam ini, lagi kupasan isu Gaza dan Ummah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Blind, flash a white light, lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries are falling.